Kita ke informasi lain, pemirsa, minat masyarakat Indonesia terhadap telepon pintar terus meningkat. Ya, kecanggihan fitur menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih telepon pintarnya. Dan berikut tawaran menarik untuk Anda. Penjualan telepon pintar di Indonesia semakin tinggi. Minat masyarakat untuk membeli telepon pintar berbagai merek yang memiliki kualitas bersaing sangat besar. Salah satunya telepon pintar produksi terbaru dari Samsung yaitu tipe S8 dan S8 Plus. MNC Bank bekerja sama dengan PT Samsung Electronic Indonesia menawarkan program potongan langsung Rp500.000. Tidak hanya itu, tersedia juga program cicilan 0% untuk jangka waktu 3, 6 hingga 12 bulan. Untuk kita arah-arah digital banking. Jadi kita mengadakan kerjasama dengan Samsung, atau pemerintah gadget bersama ya, dari Korea. Kita mengadakan kerjasama di kartu kredit. Nah, untuk kerjasama dengan Samsung itu sendiri, kita mengadakan programnya itu credit. Jadi kita kasih cashback 500.000 dan cicilan sampai 12 bulan. Dalam acara yang berlangsung di Mall Pascal Bandung sejak tanggal 11 hingga 13 Agustus ini, PT Samsung Electronic Indonesia dan MNC Bank juga menawarkan paket tukar tambah untuk konsumen yang ingin memiliki telepon seluler Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus. Hingga saat ini, MNC Bank telah memiliki 73 kantor cabang, 93 ATM yang tergabung dalam 49.000 jaringan ATM bersama dan 96.000 ATM berlogo Prima yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga nasabah akan semakin mudah dalam melakukan transaksi. Telah mengembangkan fasilitas perbankan di telepon pintar dan internet, MNC Bank telah meluncurkan produk berbasis digital, yaitu aplikasi yakni Punya Kartu dan Punya Celengan yang dapat diunduh di semua jenis telepon pintar. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan MNC.